Pendekar tanpa tandingan jilid 29. Sekarang pihak Ban Kuilah yang kaget, karena setiap serangan yang dilancarkannya selalu dibayangi oleh gerakan-gerakan pemuda yang dapat melakukan serangan-serangan dalam gerakan yang hampir sama, sehingga dapat dikata lawannya itu seolah-olah merupakan bayangannya sendiri. Bahkan ketika lengan si cakar harimau ini beradu dengan lengan Bun Liong yang melakukan tangkisan kakek ini kagetnya makin menjadi karena dari benturan lengan lawan yang berkulit bertulang masih sangat muda itu, ia merasai rasa panas yang menjalar terus ke kulit lengannya sendiri sehingga kulit lengannya serasa terbakar. Dalam beberapa jurus saja Bun Liong melakukan perlawanan, Ban Kui jadi mengeluh dalam hatinya dan diam-diam ia mengakui kepandaian ketua pawan Tui yang masih sangat muda itu. Akan tetapi si cakar harimau yang sudah banyak pengalaman merasa malu sekali kalau tidak dapat merobohkan pemuda lawannya itu. Kakek ini bertekad mengadu jiwa dan dalam kepenasaran dan kenekadannya ia terus bertempur mati-matian. Bun Leong pun maklum bahwa kepala perampok lihai ini mesti dihadapinya dengan pertarungan nyawa, Pertempuran ini baru bisa berakhir kalau salah seorang di antara mereka telah binasa. Maka ia bertempur dengan hati-hati dalam kesengitannya, setiap gerakan kaki tangannya merupakan perlawanan yang baik dan berupa serangan maut bagi lawan pertempuran tangan kosong antara Bun Liong dan Ban Kui ini tidak kalah sengit dan serunya kalau dibandingkan dengan pertempuran yang Hoa yang ketika itu sedang dikurung dan dikeroyok oleh barisan kepung Gou Hengtin. Pakaian biru Bun Liong di beberapa bagian sudah koyak akibat cengkeraman kuku si cakar harimau. Baiknya, ginkeng dan kegesitan pemuda itu sudah sangat sempurna, sehingga cengkeraman kuku lawan yang berbisa tidak sempat menyentuh kulit tubuhnya, hanya berhasil menerkam pakaiannya saja sampai robek-robek. Kalau sekali saja kuku-kuku yang beracun itu menerkam kulitnya, dapat dibayangkan betapa bahayanya untuk menghindarkan diri dari serangan si cakar harimau. Bun Liong tetap memainkan langkah-langkah dan gerakan Sin Wan Tiao Bu dan karena ia menguasai ilmu ini dengan sempurna tubuhnya demikian gesit dan lincah sehingga sukar diserang lawan. Akan tetapi setiap kali ada kesempatan, maka ilmu silat harimau putihnya segera ia suguhkan kepada lawan. Namun pukulan atau tonjokan yang disertai pengerahan tenaga luakangnya, meskipun mengenai sasarannya dengan tepat, Ban Kui hanya sedikit terhuyung-huyung dan batuk beberapa kali. Berarti belum cukup kuat untuk merobohkannya atau mungkin juga disebabkan kakek itu memiliki tubuh yang luar biasa kuatnya. Betapapun lihainya Hou Jiao Lo Ban Kui, namun karena ia sudah tua dan juga karena kesehatan tubuhnya kurang dipelihara, maka bertempur menghadapi lawan muda yang demikian licin, ulet dan lihainya akhirnya merasa letih juga. Ketika pertempuran menjelang, jurus yang ke-60 kakek ini bukan main mendongkol dan gemasnya, karena selama ia bertualang di kalangan rimba hijau belum pernah ia menghadapi lawan yang sedemikian tangguhnya, sehingga sampai jurus yang ke-60 masih belum dapat dirobohkannya. Apalagi lawan yang masih demikian muda dan yang dianggapnya seperti anak kerbau baru tumbuh tanduk, akan tetapi dalam jurus ke-65. Ban Kui melihat kesempatan baik ketika anak muda itu berkelit dari serangannya. Dengan sedikit menjengkangkan tubuh dan dadanya dalam keadaan terbuka, maka ia segera mengirim serangan susulan dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Kakinya membuat lompatan mengarah Bun Liong yang tubuhnya sedang mendoyong ke belakang itu. Tangan kirinya dipentang hendak mencengkeram lehernya sedangkan tangan kanannya mengirim pukulan hektok ciang ke arah dada dan dibarengi pula kaki kanannya melakukan tendangan kilat ke bagian selangkangan pemuda itu. Ternyata, dalam kemarahannya itu Ban Kui telah melancarkan tiga serangan sekaligus, serangan yang terakhir dan mematikan. Cengkeraman itu kalau mengenai leher, tentu akan menghancurkan daging dan tulangnya. Kalau pukulan Hektok Chiang itu mengenai dada, dapat dipastikan bahwa nyawasi pemilik dada itu akan melayang seketika itu juga. Dan kalau tendangan yang dilakukan dengan lewekang sepenuhnya itu mengenai sasarannya, maka pemuda itu pasti terlempar ke udara dengan angga utaba dan di bagian selangkangan pecah. Akan tetapi Bun Liong benar-benar tidak mengecewakan sebagaimana anak muda gemblengan Bu Beng Lojin. Tiga macam serangan maut yang dilancarkan sekaligus itu tidak membuat pemuda ini gugup. Terlebih dulu Bun Liong menghindarkan tendangan kaki lawan yang datangnya lebih cepat daripada dua macam serangan lainnya. Ia melompat ke atas dengan gerak kaki Sin Wan Ki, lutung sakti loncati cabang, kemudian tangan kirinya dengan telapak tangan miringkan menyabet dan menindih lengan kiri lawan yang semula hendak mencengkeram lehernya tadi. Dan selaku imbalan pukulan Hek Chiang dari lawan, maka tangan kanannya dengan jari-jari terbuka membuat gerakan seperti mendorong ke depan, yaitu mengirim pukulan Lui Lek Chiang warisan gurunya yang paling diandalkan. Lengan kiri dari kedua pihak beradu, pukulan tangan kanan masing-masing yang sama-sama mendatangkan tenaga raksasa dan mengandung hawa maut saling bertumbukan. Akibatnya, Tubuh Bun Liong yang sedang melompat itu terpental sejauh dua tombak dan jatuh dalam keadaan terhuyung-huyung. Tetapi pemuda ini cepat mengatur pernapasan serta mengerahkan Xin Kang di dalam badannya. Sebentar kemudian ia merasa lega karena benturan pukulan dengan lawannya tadi tidak mendatangkan bahaya apa-apa baginya. Sedangkan sementara itu, Tubuh Ban Kui juga telah terjengkang roboh ke belakang dan bergulingan di atas tanah sampai empat tombak jauhnya. Ternyata pukulan Hek Tok Chiangnya kalah kuat oleh hawa pukulan Bun Liong sehingga selain hawa pukulan sendiri jadi membalik sama halnya seperti senjata makan tuan, ditambah lagi dorongan hawa pukulan dari lawannya yang demikian hebat dan dahsyatnya, sehingga tubuhnya bergulingan sedemikian rupa. Akan tetapi Lo Kui benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Hawa pukulan Lui Lek Chiang yang dapat menghancurkan batu karang itu tidak demikianlah bagi kakek bungkuk yang lihai itu, karena setelah bergulingan seperti sebatang balok menggelinding tadi ia dapat segera bangun dan berdiri pula. Sungguh pun kedua tangannya menekan dada dan melihat ke arah Bun Liong dengan wajah meringis-ringis. Melihat ini, Bun Liong dapat menduga bahwa kakek itu telah menderita luka di dalam dadanya akibat pukulan ampungnya tadi. Pemuda ini menarik napas lega dan sambil menyusut peluh yang membasahi wajahnya dengan lengan bajunya, dan matanya ditatapkan kepada kakek yang berdiri agak di depannya itu, ia berkata, menyetua berbaju macan, ajalmu sudah berada di depan matu dan. Sebelum Bun Liong melanjutkan perkataannya, Tiba-tiba Ban Kui bersuit nyering. Suara suitan inilah yang terdengar oleh Yang Hoa tadi ketika ia menengok ke arah calon suaminya setelah menghadapi kepungan Gergo Hengtin. Seperti sudah diceritakan tadi kelima orang liao lopeng royoknya yang mengepung dengan barisan lima daya itu akhirnya diganyang habis oleh sambitan lima batang senjata rahasianya. Suara swiptan dari bankui itu adalah aba-aba bagi para anak buahnya yang sejak tadi tetap bersembunyi di balik semak-semak melukar. Dan seirama dengan itu berlompatanlah dari tempat-tempat rungkut berpuluh-puluh liaulo dan langsung menyerbu Bun Liong dan Yang Hua yang ketika itu berada di tempat yang agak jauh dari calon suaminya. Serbuan para Liawlo yang entah berapa puluh orang banyaknya itu terbagi menjadi dua dan terjadilah kepungan dan pengeroyokan di dua tempat yang ramai sekali. Para Liawlo yang mengepung dan mengeroyok sambil berteriak-teriak riuh rendah tak seperti datangnya air bah yang memecahkan bendungan hingga suasana di situ menjadi hiruk pikuk dan amat berisik. Sambil menggigit bibir Nona yang Hoa lalu memutarkan pedangnya menghadapi sebagian para perampok yang menyerbu dirinya. Dan Nona ini mendapat kenyataan bahwa kepungan yang dihadapinya sekarang tidak teratur seperti Girl Heng Hengtin tadi. Mereka menyerang menurut kemauan masing-masing saja dan karena ini, maka sejumlah orang-orang kasar itu merupakan makanan empuk bagi Si Nona. Dalam lima jurus saja yang Hoa menggerakkan pedangnya, Robohnya lima orang perampok dengan menderita luka-luka hebat. Hebatnya, para pengeroyok lainnya tidak menjadi gentar melihat kelihaian darah itu, seakan-akan mereka tidak takut mati atau memang tolol. Melihat kawan-kawan mereka sudah dirobohkan demikian cepat dan mudah oleh pedang si nona, mereka tidak menjadi jerih, bahkan sebaliknya, bagaikan singa mencium darah. Mereka makin nekat dan merangkak terus. Benar-benar keadaan mereka tidak beda seperti serombongan nyamuk yang tidak takut api, menyerbu terus sampai akhirnya mereka roboh binasa. Yang Hoa mengamuk bagaikan singa betina. Pedangnya berkelebatan ke sana kemari bagaikan sambaran halilintar dan membabat tubuh-tubuh para liau Allah itu bagaikan membabat rumput-rumput muda saja. Adapun Bun Liong sementara sudah menghadapi keroyokan pula, Bahkan para pengeroyoknya jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan para liau lo yang mengeroyok calon istrinya. Maklum bahwa akan merepotkan sekali kalau meladeni sekian banyak pengeroyok bersenjata itu hanya dengan tangan kosong saja, maka Bun Liong mengeluarkan senjata istimewanya, yaitu seutas cambuk yang merupakan tali pengikat pinggangnya itu. Sekali renggut saja, Tali pengikat pinggang itu sudah berada di tangannya dan terdengar bunyi seperti suara petir kecil memecah angkasa. Maka terdengarlah jerit pekik para liau lo yang berdekatan dengannya karena dihantam lecutan cambuk itu yang merobek dan memecahkan baju dan kulit tubuh mereka. Kerbun Liong menghadapi para pengeroyoknya sangat berbeda dengan Yang Hoa. Kalau nona itu seperti seekor singa menghadapi keroyokan sekawanan kambing, Pedangnya menyambar-nyambar dan setiap saat terdengar jerit kesakitan atau golok lawan terputus menjadi dua potong. Adapun pemuda ini hanya melukai, menotok jalan darah atau merampas senjata para pengeroyoknya dengan mempergunakan ujung cambuknya saja oleh karena merasa tidak tega untuk membunuh sekian banyak para liau lo yang pada hakikatnya hanya diperalat oleh ketua mereka belaka. Sambil menghadapi sekian banyak pengeroyoknya Bun Liong mencari-cari Hou Jiao loban Ban Kui dengan sudut matanya. Akhirnya ia melihat kakek bungkuk itu sedang berdiri di atas sebuah batu besar di tempat yang agak jauh, mulutnya berteriak-teriak memberi aba-aba pada para anak buahnya. Bun Liong maju mendesak dan hendak membobolkan bendungan pengepungnya. Cambuknya melecut-lecut dan tangan kirinya pun bergerak membuat dorongan atau pukulan terhadap Liao Lo yang menghadangnya. Akan tetapi usahanya hendak mendekati kepala rampok itu ternyata tidak begitu mudah karena para pengeroyoknya amat banyak. Roboh tiga orang maju penggantinya sehingga pemuda ini terus-menerus dikeroyok, tetapi setiap liau lo yang berani mendekatinya itu roboh juga akhirnya. Kemudian Bun Liong berhasil juga membobolkan bendungan pengepungannya sehingga ia dapat mendekati Ban Kui. Akan tetapi, kakek ini segera memberi aba-aba sehingga pemuda ini tidak dapat segera mengirim serangan oleh karena kembali dihadang dan dikeroyok oleh para Liao Lo yang begitu setia kepada junjungannya. Ketika Mace bun Liong melihat pula ke arah batu besar di mana tadi Ban Kui berdiri, ternyata kakek itu tidak kelihatan lagi, sudah pindah ke lain tempat yang tidak diketahui oleh Bun Liong. Dengan hati gemas Bun Liong mencari-cari lagi dengan sudut matanya di mana kakek itu berada, sehingga ia sempat melihat betapa ketika itu calon istrinya sedang mengamuk, dan pekik kesakitan terdengar saling susul dan tubuh para Liao Lo bergelimpangan tumpang tindih. Tiba-tiba terdengar suara Ban Kui memberi aba-aba. Mundur semua, turunkan balok-balok dan hujani anak panah. Bukan main terkejutnya Bun Leong mendengar aba-aba ini, karena hal inilah yang mengkhawatirkannya. Selama ia dikeroyok oleh para Liao Lo yang bersenjata, ia masih merasa aman karena tentu saja ia tidak takut menghadapi serangan-serangan dari dekat dan dapat merobohkan lawannya. Akan tetapi kalau ia diserang oleh badai balok dan hujan anak panah, ia tak dapat berbuat lain kecuali melindungi dirinya tanpa dapat membalas sama sekali. Para Lou itu ternyata sudah terlatih dan setelah mendengar aba-aba Ban Kui, serentak mereka mundur dan berlompatan sambil membawa kawan-kawan mereka yang sudah tidak berdaya ke tempat yang agak tinggi, meninggalkan Bun Liong dan Yang Hoa yang ketika itu berada di sebuah lereng bukit. Kemudian, tiba-tiba dari kanan kiri datang balok-balok besar menggelundung ke arah sepasang anak muda itu, dibarengi serangan anak panah yang datangnya dari empat penjuru. Bun Leong berlaku cerdik menghadapi bahaya ini. Ia cepat melompat ke tempat yang agak tinggi, sambil tangannya menjamret sebatang pohon kecil yang banyak ranting-ranting dan daun-daunnya, dan bersembunyi di balik sebuah batu sebesar gubuk. Balok-balok tidak sampai menggelundung ke tempat ini, dan karena belakangnya terlindung batu besar itu, maka ia hanya menghadapi serangan anak panah dari satu jurusan saja. Anak panah, anak panah itu dapat ia tangkis dan rontok semua oleh batang pohon di tangannya yang diputarkan sedemikian rupa sehingga merupakan benteng yang melindungi dirinya. Akan tetapi lain halnya dengan Nona Yang Hoa yang terlalu mengandalkan kepandaian dan keberaniannya ketika menghadapi serangan badai balok dan hujan anak panah itu. Nona ini berseru keras dan tubuhnya mencelat ke udara dengan gerakan Cheng Liong Katong, naga hijau keluar gua, sambil pedangnya diputarkan untuk melindungi tubuhnya dari hujan anak panah dengan menggunakan gerak tipu Hek Hong Koan Goat. Biang lalau hitam menutup bulan, sehingga balok-balok itu menggelundung di bawahnya dengan mengeluarkan suara gemuruh dan hiruk pikuk karena berbenturan dengan balok-balok yang mengelundung dari lain jurusan. Tempat itu menjadi penuh dengan balok-balok yang ternyata batang-batang pohon besar yang telah disediakan oleh para perampok itu untuk dipergunakan dalam keperluan seperti peristiwa ini. Beberapa kali tubuh yang Hoan naik turun, yaitu, setelah melompat dan tubuhnya meluncur ke bawah kembali, kakinya menyentuh balok yang membuat tubuhnya mumbul ke udara lagi selama balok-balok itu masih tetap membadai. Sedangkan pedangnya terus diputarkan sehingga merupakan segulungan sinar putih melindungi tubuhnya, membuat serangan anak panah yang bagai hujan derasnya itu tersapu semua. Akhirnya badai balok itu berhenti, agaknya persediaan balok-balok itu sudah habis dan Yang Hoa berdiri tegak di atas tumpukan balok-balok yang menggunung itu sambil bertolak pinggang. Perampok-perampok hina gina. Kenapa berlaku curang? Kalau kalian mengaku laki-laki keluarlah dan keroyoklah aku lagi, karena pedangku ini masih haus darah teriaknya marah, menantang para perampok yang kini telah bersembunyi lagi seperti tadi. Sebagai jawaban dari tantangan si Nona, tiba-tiba meluncurlah lima batang anak panah menyerang si Nona lagi dan karena serangan kali ini datangnya hanya dari satu jurusan, maka sambil ketawa mengejek Yang Hoa menggerakkan pedangnya dan tiga batang anak panah dapat dibabatnya sekaligus, sebatang dapat ia kelitkan dan yang sebatang ia tangkap dengan tangan kirinya. Akan tetapi, pada waktu itu juga, anak panah dalam jumlah yang sama menyerang dari belakangnya, dan detik berikutnya datang lagi anak-anak panah dari kanan kirinya. Kembali, yang hoa membuat lompatan dan tubuhnya mumbul di udara, sehingga semua anak panah itu menancap pada balok-balok di bawahnya. Akan tetapi, ternyata para Allah dari tempat persembunyian mereka tidak melakukan serangan sebegitu saja, melainkan secara beramai. Maka ketika tubuh yang hoa tengah mumbul di udara, kembali anak panah menghujani tubuh nona itu. Terpaksa yang hoa memutarkan pedangnya lagi seperti tadi sambil tubuhnya melakukan boxe, salto, di udara. Akan tetapi kali ini merupakan saat yang sial baginya, oleh karena biarpun pedangnya berhasil meruntuhkan sekian banyak anak-anak panah itu. Namun, sebatang di antaranya telah menerobos gulungan sinar pedangnya dan menancap di pundak kirinya bagian belakang. Akibat tancapan sebatang anak panah itu, yang haa rasakan pundaknya sakit dan panas bukan main, dan ia cepat meluncurkan tubuhnya ke bawah. Akan tetapi, nona ini tidak kuasa mencejakan kedua kakinya terlalu lama karena setelah mengeluarkan keluhan. Liongko yang berarti merupakan panggilan dan minta tolong kepada calon suaminya, tubuhnya lalu roboh tak sadarkan diri. Terdengarlah sorak-sorak kemenangan dari para Liaulu, dan suara ketawa terkekehnya kui dari tempat persembunyiannya. Lalu terdengar aba abanya keluar, dan bawalah si Dewi Pawantui yang cantik jelita itu ke pasang dan berlompatanlah keluar beberapa orang Liaulu. Hendak berebutan memondong tubuh si Nona. Akan tetapi tiba-tiba tampaklah bayangan biru berkelebat dan tahu-tahu beberapa liau lo itu roboh terjungkal sambil menjerit dan mengaduh-aduh serta pada detik lainnya tubuh si Nona telah disamber dan dibawa oleh bayangan biru tadi kebalik sebuah batu besar. Seperti pembaca tentu sudah menduga, bahwa bayangan biru yang menolong Yang Hoa itu bukan lain adalah Bun Liong yang ketika itu melihat calon istrinya mendapat celaka dan akan ditawan oleh para perampok. Maka tanpa memikirkan bahaya yang akan menimpa dirinya, pemuda ini dengan gerakan yang luar biasa cepatnya segera melompat dari balik batu pelindungnya dan dengan sebatang pohon kecil yang banyak ranting dan daunnya itu ia menyapu beberapa orang perampok tadi sekaligus tubuh calon istrinya lantas dipondong dan ia berlari pula ke tempat semula, yaitu di balik batu besar yang baginya merupakan tempat perlindungan yang aman. Bun Leong kaget sekali ketika dilihatnya wajah gadis itu menjadi kebiruan, matanya mendelik dan mulutnya berbusa serta seluruh tubuhnya amat panas. Sekali pandang saja maklumlah ia bahwa calon istrinya itu telah menjadi korban racun yang berbahaya. Tanpa memperdulikan suara sorak-sorai dari para perampok yang ketika itu tengah berlari-lari mendatangi dan hendak menyerbunya atas perintah Ban Kui, Bun Liong segera membaringkan tubuh Yang Hoa yang harus ditolong secepat mungkin sebelum pengaruh racun itu mendatangkan maut. Di samping mewarisi ilmu silat tinggi dari Bu Beng Lojin, Bun Liong juga pernah mempelajari ilmu pengobatan sekalipun sangat terbatas, maka, ia cepat merobek baju di bagian pundak calon istrinya yang tertancap anak panah. Yang ternyata beracun, Bun Leong bergidik setelah mengingat bahwa anak-anak panah yang dilepaskan oleh para perampok itu tentunya beracun. Semua racun ini demikian keras sehingga menyebabkan yang hoa sebentar saja menjadi pingsan, dan keadaannya berbahaya sekali. Ia cepat menotok jalan-jalan darah tertentu di beberapa bagian tubuh nona itu untuk menutup aliran darah dan mencegah rangsangan racun. Akan tetapi sebelum sempat ia mencabut anak panah ini dari pundak si nona yang mesti dilakukan amat hati-hati dan tidak boleh tergesa-gesa karena salah sedikit saja, metu anak panah itu bisa menjadi patah dan tertinggal di dalam daging yang mana akan tambah membahayakan. Seakan-akan ia baru tersadar bahwa bahaya maut mengancam dirinya ketika para perampok yang dipimpin oleh Ban Kui sudah datang dan langsung menyerbunya. Tadinya memang Bun Liong berpikir bahwa lebih penting menolong calon istrinya tanpa memperdulikan bahaya lain. Andai kata ia tidak keburu menolong sehingga calon istrinya itu mendahului mati, ia pun rela mati bersama-sama calon istrinya di tempat perjuangan ini. Demikian besar rasa kasih Bun Liong kepada Yang Hoa, sehingga ia rela berkorban untuk mati bersama. Oleh karena baginya apa arti hidup ini kalau tanpa Yang Hoa? Akan tetapi setelah ia menotok jalan-jalan darah di tubuh Yang Hoa yang berarti kalaupun maut hendak merenggut nyawa nona itu, maka takkan terjadi begitu cepat seperti sebelum jalan-jalan. Darahnya ditutup, masih ada kesempatan untuk kemudian melanjutkan pertolongannya. Itulah sebabnya maka ketika para perampok itu dengan ganas karena marah dan hendak melakukan pembalasan sakit hati atas kematian kawan-kawan mereka tadi sudah datang menyerbu, barulah ia insyaf bahwa pikirannya seperti tadi itu sama sekali keliru. Keinsyafannya menghidupkan kembali watak jantan dan kegagahannya. Kini anggapannya berubah bahwa kalau mesti mati di tempat ini ia tidak mau menerima kematian ini begitu saja ia akan pertahankan nyawanya dan nyawa calon istrinya sampai titik darah yang terakhir. Oleh karena itu maka sebelum senjata-senjata dari para perampok itu sempat menyerang dirinya, dengan cekatan sekali ia pangku tubuh yang hoa dan dipondong di atas pundak kirinya. Pohon kecil tadi lalu digerakkan oleh tangan kanannya, menyampok menyapu dan menyabet para perampok yang ketika itu sudah menyerang dan mengurung dirinya dengan rapat sambil berteriak-teriak. Demikianlah, dengan memergunakan pohon kecil itu sebagai senjata, Bun Liong mengamuk hebat. Biarpun daun-daunnya sudah rontok semua dan ranting-rantingnya sebagian sudah. Terbabat senjata lawan namun senjata istimewa itu masih cukup ampuh untuk menghajar lawannya sampai menjerit. Betapapun hebatnya Bun Liong mengamuk, namun karena ia bertempur sambil memondong tubuh yang hoa, pergerakannya jadi sangat tidak leluasa. Dan pula beban itu sangat memberatkan sehingga cepat mendatangkan rasa lelah. Sedangkan serangan senjata para perampok itu datangnya bertubi-tubi, sedikit lengah atau kurang gesit akan celakalah Bun Liong. Para perampok itu berlomba-lomba hendak merobohkan pemuda itu seolah-olah mereka hendak mencari pahala. Kepungan mereka makin rapat dan serangan-serangan senjata yang mereka lancarkan makin dahsyat. Dan ditambah lagi Ban Kui sendiri ikut mengeroyok dan saban-saban mengirim hawa pukulan hektok Tok Chiang dari jarak dekat, hingga Bun Liong menjadi sangat repot dan keadaannya benar-benar sangat berbahaya. Namun keadaan Bun Liong benar-benar tidak mengecewakan sebagai murid tunggal dari bu Beng Lojin yang sakti itu Biarpun ia sudah merasa ripuh sekali dan tidak melihat jalan keluar dari kepungan yang semakin lama tambah menjepit ini Sambil menggigit bibir ia terus mempertahankan diri Sampai saat terakhir ia tidak sudi mengalah atau menyerah ia sudah bertekad lebih baik mati sahib bersama calon istrinya dalam menjalankan tugas perjuangannya ini. Kalau saja Bun Liong tidak memundak Yang Hoa, pasti ia takkan serepot ini jadinya, menghadapi pertempuran dan keroyokan semacam ini ia pasti akan dapat mengatasinya dengan mudah. Akan tetapi sekarang benar-benar Bun Liong sudah kewalahan. Ia tak dapat mengerahkan kepandaiannya secara sempurna. Biarpun ginkangnya tinggi tapi karena memundak tubuh yang hoa, gerakannya menjadi lambat. Dan kalau beberapa saat lagi keadaannya terus seperti ini, pemuda itu pasti akan kehabisan tenaga dan bersama calon istrinya ia akan mati dicincang para lawan yang sudah tidak mengenal ampun itu.